kembali lagi bersama saya Yumima. Halo teman-temanku yang ada di Sabu, di Kupang, Sumba, khususnya Mentari, ya anak saya Mentari khususnya, yang mungkin dia lagi kalau saya upload di YouTube ya pasti dia ada lihat. Bye-bye di sana ya nak, dan buat teman-temanku yang ada di Malaysia, Brunei, Hong Kong, Taiwan, mana saja berada ya, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa sebut namanya satu persatu. Nah ini guys, ada aku mau berbagi tips juga ya, untuk menghematkan isi dompet kita juga ya, mudah, aman juga ya. Nah ini tipsnya, cara melipat. Kalau Anda punya majalah yang tidak dipakai di rumah begitu ya, daripada tertumpuk-tertumpuk kayak jadi sampah, lebih baik ini berbagi, nanti aku bilang ajarin ya, berbagi ini apa lipatnya. Macam kita ada makan apa, macam di meja makan kan kita ada makan ikan, mau taruh tulang ayam atau tulang ikan daripada berantakan di meja makan, ini aku ada tipsnya ya, nanti aku ajarin ya. Sebelumnya aku berbagi caranya ya, jangan lupa tekan tombol lonceng ya, dan bantu Yumima subscribe channel Yumima ya guys. Sebelumnya subscribe channel Yumima, share, like, comment wajarnya ya. Sebelumnya Yumima minta terima kasih banyak yang sudah support kanal-kanal Yumima dari awal sampai selanjutnya ya. Nanti saya akan berbagi caranya, bagaimana lipatnya dan mudah aman daripada majalahnya bertumpuk-tumpuk tak dipakai, atau bagaimana, atau mungkin punya Anda punya apa buku-buku bekas atau apa, bisa ya, bisa dibikin biar mudah. Nah ini lanjut saja ya, lanjut saja sampai saya ini buku atau majalah ya, majalah-majalah atau buku, yang buku yang ini buku apa saja, atau buku-buku tulis atau yang tidak dipakai daripada tertumpuk-tertumpuk atau ditabuang-tabuang. Dengan begitu saja ini aku berbagi cara tipsnya, lebih baik kita berbagi daripada ini ya, tipsnya cara kita untuk lipat, lipatkan begini caranya ya, nanti ajar ada ini caranya, nanti sudah dilipat. Nah ini bisa di gunakan yang ini, simpan tulang, pokoknya simpan tisu di atas meja makan atau meja ruang tamu, atau ada yang suka makan kuaci, kulit kacang bisa disimpan, atau tisu atau apa kan. Ini caranya bikin begini, tinggal dibuka, mudah kan, kita makan sambil pada tulangnya langsung simpan di piringnya lagi kan, ada ini apa, kalau ada yang ini kan menghematkan juga ya. Ini langsung caranya ya. Halo, kalau kalian punya buku di rumah ya guys, langsung ini buku ya, ini kan ada majalahnya ya, langsung saja ya, langsung daripada nanti lama ngomongnya, nanti lebih baik saya lanjutkan ya, karena saya suka ini cepatnya. Jadi pertama kan ini tipsnya yang mudah aman, tinggal copy ya. Ini tips caranya ya, kita ada dua ini begini ya caranya ya guys. Dan lipat bagi dua, dan lipat bagi dua, dan set atas meja kan, dirapikan ya sudutnya menuju dulu. Nah ini langsung saja ya, tunggu. Nah langsung saja ya di meja ya, meja langsung di meja, kata duduk di mana kayak gitu, tunggu. Oke, lanjut. Nah lipat ya guys, nah lipat, sudah lipat, dan ini ya lipat ya, dan balik lagi ini. Nah, ini set, nah, lagi satu kali ya. Jadi nah ini nanti kita ini balik lagi ke sini ya, mudah, sebenarnya mudah. Dan yang ini sebelahan ini, dan lipat lagi ya guys. Nah, ini dan diratakan semua ya, diratakan, dan langsung balik lagi, balik lagi gini ya, balik lagi dan balik, sudah dibalik ya. Nah, dan kita langsung
ini lagi. Nah, ini. Dan ini lagi ya, dan sambung terus sebelahan juga gitu. Nah, langsung lagi ya, straight. Dan sama sejajar ya, guys, sejajar ya. Nah, ini. Jadi sejajar. Nah, ini step ini juga sama sejajar ya, dan kita langsung saja lipat. Sejajar, lipat lagi ya, lipat gini ya. Dan itu sama sebelahan dua, menyebelah juga sama ya. Dan yay, jadi deh, ini caranya ya, cara mudah daripada crest ini. Jalan yang rakyat pakai di rumah, coba cara dengan ini. Ada ini sebelahannya, ini kan tinggal masuk di dalam, buka lipatan dalamnya, langsung di masuk dalam sini ya. Ini belahan, mungkin Anda yang belum tahu boleh coba di rumah sendiri daripada tuin. Jadi nah ini jadikan, nah ini senang. Dan langsung kita buka ya, tinggal langsung disusun di atas meja, nanti kalau mau makan ambil satu-satu. Nah, ini sudah jadi, tinggal coba deh, jadi deh. Mungkin ada mau taruh itu nih, jadikan tinggal taruh. Yang suka makan kunyah-kunyah atau kuaci, apa tinggal taruh bilang atau apapun, ini kegunaannya serba guna ya guys. Nah, jadi aman, mudah kan, tinggal makan apa taruh tulang sini. Nah ini, nah ini aku coba lagi satu ya. Nah ini caranya, lipat lagi ya guys. Nah, mudah sebenarnya, mungkin Anda yang sudah tahu ya, mungkin yang belum tahu silakan ya dipraktikkan sendiri di rumah Anda masing-masing. Nah ini mudah, lipat. Dan ini belahan lagi ya, langsung lipat. Nah ini sebelah menyebelah ya guys ya, mudah ya, tinggal praktekan di rumah ya sendiri, jadi mudah ya. Kadang aja ya teman-teman, nah mudah. Nanti kita ambil kulit cepat-cepat ya, cepat-cepat ya, praktekan lagi. Sedangkan guys ya, tinggal sebenarnya apapun kita boleh, ini yang penting belajar ya, belajar dan bersama-sama belajar sebagai segala sesuatu yang baik-baik. Nah ini sudah jadi, dan kita lipat lagi. Sudah sekali ya. Nah, ini cara pemilahannya, mungkin yang belum tahu boleh tanya lagi ya di saya. Nah, itu ya udah nah ini sudah, saya sudah lipat, ini kan ada banyak sudah ya guys ya, sudah lupa begini caranya. Nanti kalau di almetas mah di mana saja duduk ya, lingkar di situ, duduk sini, kulit jeruk kayak kulit apa keser baguna ya, daripada majalahnya ini serba. Nah, cocok pakai ini saja, pakai majalah apa atau buku apa pun bisa lah ya. Dan tinggal nanti saya lanjutkan semuanya ya. Nah, mudah kan guys ya. Nah, mau makan tinggal ting. Senang ya, silakan mencoba. Mungkin yang suka silakan copy paste, semua bisa ya. Oke, sampai di join sini dulu ya guys ya. Nanti kalau ada tips-tips bisa berbagi lagi, tunggu kan join mema berikutnya ya guys ya. Oke, say. Nanti mau lanjutkan dulu ya. Lagi nanti jumpa lagi mungkin di kesempatan. Oke, bye untuk semuanya. Terima kasih sudah mendukung kanal Yumi Mayang guys. Oke, bye. Oke, bye for you.